Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Shalom. Shalom. Selalu menjadi sukacita kembali dalam rumah Tuhan. Amin. Amin. Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, berasal dari atas, itu adalah hal yang baik, dan atas anugerah yang sempurna. Dalam hidup kita yang baik menurut Tuhan, menurut manusia belum tentu baik, Bapak Ibu Saudara.
Kadang kita melewati berbagai pencobaan, berbagai masalah, pergumulan, tapi Alkitab juga mencatat pergumulan dan pencobaan engkau adalah biasa. Jadi di masa transisi, mungkin Bapak Ibu Saudara banyak yang mengalami masa transisi hari-hari ini. Seperti orang yang beradaptasi dengan dunia kerja baru, sekolah yang baru, kuliah yang baru. Tapi kita percaya dalam segala hal Tuhan tetap baik. Kita percaya bahwa masa transisi adalah masa kita beradaptasi. Dan kita terbuka untuk dikoreksi, bisa evaluasi sampai kita diberkati. Tapi Tuhan Yesus tetap di hati. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Tunduk kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami panggil kenal dalam nama Tuhan Yesus. Selamanya kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami nyanyikan semua pujian syukur kami hari ini. Dan kami deklarasikan dan kami tidak lagi malu. Dan kami mengakui Engkau sebagai Allah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Selamanya Engkau bertahta dalam hidup kami ya Bapa. And we let you Jesus, and we make room for you today Jesus. Hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Kau ya Roh pujian ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Hanya Dialah satu-satunya perlindung dan penghiburan bagi setiap kita. Oh, hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Kau ya Roh Kudus
terjadi seizinmu ya Bapa. Kami percaya kami lalui lembah kelam ini Tuhan. Bahkan di masa duka cita kami, baik suka cita kami, itu karena kemuliaanmu Tuhan. Bagi Tuhan
kebaikan Tuhan dan juga menyatakan bahwa Dia adalah yang hebat. Sama-sama katakan yes. Mari sama-sama lewat pujian ini kita sembah Allah kita. Yes. Berkuasa sukacita, lambaikan tanganmu. Yeah. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus bersama sorakan haleluya. Yes. Mari kita meninggikan Raja di atas segala raja, saudara. Amin. Mari nyatakan Tuhan bantu
serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia. Katakan, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya, menciptakan kebesaran kuasa Tuhan. Suaranya bisa lebih keras lagi. Mari bersama nyatakan. Ku dari bantu serupa dengannya, dicinta dengan tujuan yang mulia. Membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya. Mari ciptakan kebesaran kuasanya. Siap semuanya katakan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau jadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sekali lagi bersama nyatakan. Ku mau menjadi kuat, menjadi boleh sambil bertepuk tangan saudara. Ku mau jadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Lebih kompak lagi, sekali lagi, come on. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat. Mari menang, menang, come on. Hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Bersama. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang. Engkau ciptakan kami dengan tujuan yang mulia.
Kami mau menjadi umat yang kuat. Kami mau menjadi pemenang. Sebab itu kami sepakat saat ini membawa doa-doa kemenangan bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan saat ini terang Kristus memenuhi Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan menang menghadapi krisis ekonomi, krisis pangan dan krisis energi. Kami percaya bangsa kami akan menjadi bangsa kesukaan-Mu Bapa. Bangsa yang mengalami kebesaran nama-Mu. Bangsa yang mengalami kebesaran kuat kuasa-Mu. Sebab itu kami perkatakan masa transisi pemerintahan baru ini akan berjalan aman, tertib dan lancar. Sebab terang Kristus yang akan terus menuntun bangsa ini memimpin orde pemerintahan baru untuk melakukan program kerja yang baik bagi bangsa, pertumbuhan bangsa ini, dan semakin Kau sempurnakan untuk menjadi Indonesia maju. Bapak, saat ini kami membawa doa kami buat Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin serta seluruh jajaran pemerintah yang saat ini berada Tuhan. Kiranya Engkau terus memimpin bangsa kami ini dengan roh hikmat untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka di akhir jabatannya dengan baik Tuhan, dengan roh hikmat dan kebijaksanaan yang benar daripada Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sekarang mengangkat tangan kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami gembala yang peka akan suara-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus terus tuntun hamba-Mu menjadi the messenger of the third Pentecost ke bangsa-bangsa dengan urapan dan roh keperkasaan Allah untuk menggemakan Injil keselamatan dan menggerakkan gereja-gereja Tuhan menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini. Berkati kehidupan Pak Niko dan keluarganya dengan keamanan, kesehatan yang prima dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa Bapa buat gembala CK7 kami Dr. Rianto yang kami kasihi. Bapa, Engkau terus pimpin hamba-Mu dalam pelayanan dan penggembalaannya di CK7. Kiranya roh hikmat ilahi pewahyuan Allah menuntun hamba-Mu untuk membawa semua pengerja Tuhan dan jemaat Tuhan menjadi murid, umat yang layak berkenan di hadapan Tuhan, yang memiliki karakter Kristus dan juga berdampak bagi sesama. Engkau tahu apa yang hamba-Mu alami akhir-akhir ini. Abi percaya Tuhan Engkau yang memeluk dia, Engkau menghibur dan membela, memberi kekuatan baru setiap hari atas Pak Yanto dan keluarganya. Sebab Tuhan Engkau mempunyai rancangan khusus. Engkau akan bawa hamba-Mu naik pada level yang lebih tinggi. Dan juga Engkau membawa gereja ini masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Kau berkati Tuhan kesehatan hamba-Mu dan keluarga besarnya aman senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kami seharusnya berdoa Bapa. Mari anak-anak muda, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu. Jemaat Tuhan arahkan kepada anak-anak muda. Tuhan, kami berdoa, Engkau melawat anak-anak muda. Kami lepaskan shalom, berkat Tuhan turun atas anak-anak generasi Yeremia di tempat ini. Curahkan urapan api Roh Kudus-Mu yang dahsyat untuk membawa generasi muda ini masuk dalam kegerakan Tuhan lebih dalam lagi. Menjadi saksi Kristus, hidup kudus dan juga tidak berkompromi dengan dosa. Dan kami akan melihat bahkan lahir pemimpin-pemimpin muda di masa depan. Pemimpin yang memiliki karakter integritas kerajaan Allah. Yang cakap, handal dan juga menjadi berkat bagi banyak jiwa dalam pengenalan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini semua seruan doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat dulu kembali saudara yang kasih Tuhan. Baik, dengan penuh sukacita saudara kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GB PRJ pada hari ini. Kalau ada saudara boleh lambaikan tangan. Jangan malu-malu apakah ada. Ada di sebelah kiri saya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan, di belakang juga ada. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat datang saudara jiwa baru, selamat beribadah. Jadi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan meng-scan QR yang ada di layar depan. Dan berikutnya saudara kita akan sama-sama menyaksikan news untuk sepekan ke depan. Silakan multimedia. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 4 Agustus 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Lili Sulistyo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat,
dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Saudara, cepat, ayo berbenah, ayo ketemu Tuhanmu, ayo ngalami revival, ayo bangkitkan dirimu, ayo. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak di antara kita saudara yang mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik? Lambaikan tangannya coba. Seringkali saudara, kita itu ngomong Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Tapi pernahkah saudara merenungkan benar-benar bagaimana kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidup kita saudara? So hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan, saya mau kita sama-sama satukan hati, kita satukan tujuan. Sambil menaikkan pujian kita sama-sama mengingat kebaikan Tuhan. Kita lihat kehidupan kita yang lalu. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, saya percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Hal-hal gak enak boleh terjadi saudara. Tapi kita lihat Tuhan selalu menopang setiap kita. Ketika saudara nanti mengingat kebaikan Tuhan, saya percaya kita akan ngerasa kita semakin kecil di hadapan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan semakin besar di hadapan kita. Maukah hari ini saudara kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan? Amin. Saudara mau ingat kebaikan Tuhan hari ini? Lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan anugerah-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu segala sesuatu yang terjadi itu semua anugerah-Mu. Bukan kuat dan gagah kami, tapi semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bawa ucapan syukur kami yang terbaik, tahta kudus-Mu Tuhan.
penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu bagiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sumber kekuatan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berjemaat Tuhan angkat suara kita bersama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu. Yang terutama bagi setiap kami Tuhan. Terutama bagiku penyertaan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Bersyukur untuk kasih-Mu. Anugerah-Mu.
sumber kekuatan bagiku. Mari bersyukur, nyatakan anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pada hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, karena Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bahkan sore hari ini kalau kami boleh ada di tempat ini, semua karena kasih sayang-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Dan bila Tuhan keberadaan kami sore hari ini di tempat ini ya Bapa, Engkau Tuhan mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Berkat kelegaan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesembuhan mengalir buat setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sore ini akan menjadi sore mujizat buat setiap kami Tuhan yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya kepada Engkau, Bapa kami yang begitu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan, luar biasa. Selamat sore, shalom semuanya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Hana Kristanto. Saya punya satu suami saja, Ardian Kristanto. Saya punya 3 anak, ditambah 3 jadi 6. Ya, menantu juga anak ya. Kemudian punya cucu juga 6. Saya mengucap syukur semuanya terlibat di dalam pelayanan. Dan sore hari ini kalau saya boleh berdiri di tempat ini, bukan karena kuat gagah saya, tetapi saya bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Amin. Dan sore hari ini saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Yanto, Dr. Yanto ya, dan seluruh jajaran kepemimpinan yang ada. Saya bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang siap mendengar firman Tuhan? Dan sore hari ini buka hati saudara. Kita mau belajar. Kita belajar firman Tuhan, setelah itu harus apa? Dipraktekkan. Bukan cuma dengar, disimpan. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maaf suara saya rada batuk ini ya. Saya berdoa Roh Kudus akan menguasai semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita, setiap kehidupan kita manusia di dunia ini, ya saudara semuanya, setiap kita mengalami masalah, punya persoalan. Dan belakangan saya baru minggu lalu pulang dari Amerika, saudara sudah banyak keluhan demi keluhan. Aduh pastor, kenapa lama sekali pulangnya? Pastor gimana ya? Aduh, ini udah mau masuk sekolah, uang sekolah naik lagi. Banyak ibu-ibu yang mengeluh, uang sekolah naik ya. Kemudian yang satunya, aduh pastor doain ya, mama saya baru jatuh.
butuh biaya untuk rumah sakit. Yang satu lagi bilang, pastor doain ya semua, doain, doain, doain. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya bilang saya memang bisa hanya berdoa. Benar ya? Benar? Ya, saya hanya bisa berdoa, keputusannya hanya dari Tuhan. Saudara, setiap kita yang ada di tempat ini pasti punya masalah, pasti punya problem. Ada yang gak punya masalah, coba angkat tangan. Semuanya mempunyai masalah, saya juga punya masalah. Tapi ketika masalah-masalah itu datang di sekitar kita atau datang di hadapan kita, apa yang kita lakukan? Kita berteriak mengatakan bahwa Tuhan, di mana Engkau? Tuhan tolong, kok enggak tolong-tolong Tuhan? Lalu kita marah sama Tuhan. Lalu kita ngambek. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak masalah yang kita hadapin. Tetapi satu hal yang Tuhan pesankan kepada saudara dan saya sore hari ini, mari kita renungkan baik-baik dan kita belajar untuk melakukannya. Nah, sore hari ini ada satu pertanyaan buat setiap kita yang ada di tempat ini. Bapak Ibu, ketika masalah hadir, ketika masalah apapun, sakit penyakit tidak ada, yang ada terjadi di dalam kehidupan kita, menimpa kehidupan kita, Bapak kita ngajarin kita untuk marah, ngambek, kesel, begitukah? Tidak. Dia mengajarkan kepada saudara dan saya untuk apa? Untuk apa? Hah? Halo? Hah? Untuk apa? Bersyukur dari sebelah sana. Benar? Ketika masalah datang, ketika sakit penyakit datang dan dokter mengatakan tidak ada obatnya lagi, hidupmu tinggal 6 bulan, saudara bisa bersyukur? Bisa bersyukur enggak? Yakin? Yang jawab enggak semuanya. Kan katanya Tuhan itu baik. Tapi kenapa ketika masalah datang, penyakit datang, bertubi-tubi, kenapa Tuhan ngajarin kita untuk apa? Mengucap syukur. Nah, pertanyaannya sore hari ini, mengapa saudara dan saya harus mengucap syukur? Saudara, mengucap syukur itu bukan saja perlu di dalam kehidupan kita, tetapi mengucap syukur adalah satu keharusan. Kenapa? Karena ini merupakan satu bagian yang tidak bisa kita pisahkan, yang tidak bisa terpisah dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukankah dikatakan ikut Tuhan pikul salib, bayar harga? Halo? Enggak ada kan yang dikatakan ikut Tuhan nanti rezeki datang terus, enggak ada sakit penyakit, enggak ada kan? Jadi mengucap syukur adalah satu keharusan dan perlu, saudara. Kalau mengucap syukur karena dapat berkat, dapat kantor, dapat jodoh, wah seneng banget, gampang. Benar gak? Sakit disembuhkan, ya mengucap syukur. Benar Bapak Ibu? Dan itu baik adanya Bapak Ibu. Kalau kita disembuhkan, kita dikasih berkat, wah anak dapat jodoh, ini seneng semuanya. Mengucap syukur, oh Tuhan Engkau sungguh baik. Angkat tangannya gede-gede, basar rohnya kenceng. Benar apa benar? Tapi kalau saudara sore hari ini, mari belajar merenung sejenak. Ya, maka kita akan menemukan alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Ini penting sekali. Nah saudara, ada 4 alasan. Ada 4 alasan mengapa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus mengucap syukur. Yang pertama Bapak Ibu, karena mengucap syukur adalah satu sikap. Sikap yang dikehendakin Tuhan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Enggak cuman omdo, enggak cuman omon-omon. Mengucap syukur ini sikap yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Ya, kita belajar di dalam pesan dari firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 8. Saya yakin saudara tahu semuanya. Yuk baca sama-sama saya. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca ya. 3, 2, 1.
mengucap syukurlah dalam segala, stop dulu, ada komanya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, koma. Coba dalam segala hal itu digaris bawahin. Dimerahin lah begitu ya. Lanjut, sebab itulah yang dikehendakin siapa? Dikehendakin Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal digarisin, dikehendakin Allah juga digarisin. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Everything, berarti kalau everything itu semuanya, segalanya, mengucap syukur. Dan ini adalah apa dikatakan? Kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengucap syukur. Tuhan menghendakin saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan harus mengucap syukur dalam segala hal. Nah kalau dikatakan dalam segala hal, apakah kita mengucap syukur kalau cuma dapat berkat? Kalau hal-hal baik saja terjadi dalam hidup kita, lalu kita bisa haleluyanya kenceng sekali. Bahkan lebih dari 50 kali. Bagaimana ketika hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, bisakah kita tetap mengucap syukur? Ya, dalam situasi yang buruk sekalipun saudara. Tadi firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tuhan mau saudara dan saya mengucap syukur. Coba katakan, aku mau mengucap syukur. Dalam segala hal. Baik dalam keadaan baik maupun kurang baik. Saudara ngomong sama dirimu sendiri kan, mengucap syukur saudara. Ya. Saudara mengucap syukur ini dibilang gampang juga enggak gampang. Dibilang susah juga sebetulnya tidak. Saudara tadi saya katakan saya baru pulang dari Amerika. Saudara sistem penerbangan di Amerika lagi kacau balau. Karena Microsoft-nya itu sedang kacau semuanya. Nah saudara apa yang terjadi? Penerbangan siksak gak karu-karuan. Saya yang harusnya penerbangan cuma 5 jam saudara. Ya, dari Columbus ke San Francisco. Tetapi saya harus menunggu 2 hari. Bayangin saudara. Nah di tengah-tengah saya belum pernah ngelihat itu airport. Airport di kota Charlotte itu kecil sekali kota Charlotte. Ramenya seperti pasar. Semua manusia, semua orang berebut cepat mau minta seat, mau minta seat, mau tempat duduk. Dia mau terbang, saya penting mau bisnis, saya perlu ini, semua perlu ribut sekali di airport saudara. Dan penerbangan saya dari Columbus yang harusnya jam 3 sore itu juga sudah delay saudara. Jadi saya pikir wah kita sampai di mana Charlotte, mana pakai transit di Charlotte pasti akan delay dan pasti ketinggalan pesawat. Nah ternyata juga delay juga saudara. Jadi kami cuma punya waktu transit 1 jam ya, dan saya membawa cucu saya 3 orang ya, kebetulan waktu itu 3 orang ikut sama saya dan papa mamahnya saudara. Kita harus lari-lari dari airport C ke airport A. Dari gate C ke gate A, jauhnya minta ampun saudara. Kita lari-lari sampai ngos-ngosan saudara. Anak kecil untung ada strollernya ya. Nah saya yang sudah 60 lebih ini saudara, harus ngebut juga dan manusia begitu banyaknya. Sampai di sono saudara, ternyata delay juga. Waktu kami datang saudara, kita juga daftarin, ini seat saya gini. Wah seat kamu sudah gak bisa seperti yang kemarin. Seat kamu sudah berubah, jadi berubahnya gimana? Karena kami 6 orang saudara, 3 anak-anak. Mana mungkin 3 anak-anak itu satu deret, kemudian kita bertiga dipisah. Mana mungkin, gak mungkin. Kita minta, gak bisa. Pokoknya jawabannya gak bisa aja saudara. Memang ngeselin sih saudara. Udah, saya bilang udahlah. Kita tahu, saya teringat Mazmur 121. Ya kan, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datang dari mana? Dari mana? Pertolongan saudara dan saya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Termasuk menciptakan kehidupan kita manusia.
Saya cuma berdoa itu, Tuhan aku yakin pertolonganku datang daripada Engkau. Ini anak-anak ini bagaimana? Ya kan? Selalu setelah minta gini, I cannot help you, I already help you. Terus jawabannya cuma begitu, meselin. Saya bilang, udahlah, udah bersyukur aja deh, kita udah capek ngos-ngosan. Dikirain udah ketinggalan pesawat, ternyata masih delay. Nah saudara, yang harusnya tiba di San Francisco pukul 9 malam, itu kami baru tiba jam 2 pagi esok harinya. Ngeselin gak? Ngeselin saudara. Tapi gak ada lain, gak ada cara lain. Mengucap syukur. Mengucap syukur saja ya. Jadi anak-anak juga enjoy ya. Gak bagaimana, pokoknya yuk kita gandeng tangan, kita berdoa mengucap syukur. Give thanks to the Lord for everything. Jadi hati kita penuh damai, gak kesel saudara. Banyak orang yang marah seperti itu. Saudara mengucap syukur di tengah-tengah udah badan capek, ya delay sekian jam, itu ngeselin. Ya, tapi Tuhan mengajarkan mengucap syukur dalam segala hal. Itulah saudara awal bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan ini saudara. Mengucap syukur dibilang gampang, susah juga. Dibilang susah, gampang juga. Kalau hati kita terpaut kepada Tuhan. Tadi kan sudah dikatakan kan? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendakin Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah seseorang yang menghadapi situasi yang buruk masih bisa mengucap syukur? Bisa enggak? Yakin? Yakin yang jawab kok enggak, kok ragu-ragu gitu ya. Bisa enggak kalau itu di, kalau hal ini terjadi di dalam diri saudara, maaf istrimu cuma bisa hidup 6 bulan. Enggak ada obatnya lagi 6 bulan, paling lama 1 tahun. Bisa mengucap syukur? Bisa? Kok cuma satu orang, yang lainnya gimana? Ntar dulu gua pikir dulu. Saudara, dalam keadaan apapun juga, jawabannya saudara dan saya tetap bisa mengucap syukur. Mengapa saudara? Kenapa? Kita baca Roma 8 ayat 28. Ya, dikatakan di situ, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak kita turut bekerja. Dia, engkau susah, dia juga susah. Engkau menghadapi masalah, dia juga susah, saudara. Ya, dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, apapun situasimu pada sore hari ini, ingat bahwa engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak pernah ditinggalkan, karena Tuhan berada bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara, kuncinya seseorang bisa mengucap syukur di dalam situasi buruk sekalipun, karena kita yakin dan percaya bahwa Allah Bapa kita turut bekerja, artinya bersama-sama dengan saudara dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Jadi segala sesuatu termasuk situasi-situasi yang tidak baik, situasi-situasi yang buruk yang sedang kita hadapin. Banyak hal yang saya bisa saksikan bagaimana harus mengucap syukur. Tadi kalau dikatakan istrimu tinggal 6 bulan, itu saya saudara. Saya divonis dokter stadium cancer ovarium stadium tinggi saudara. Dan dokter mengatakan hidupmu cuma 6 bulan. Paling-paling lama juga setahun deh. Gimana kalau saudara divonis seperti itu? Syok kan saudara? Kami syok, tapi saya percaya. Punya Tuhan yang hidup. Tuhan hidup, saya percaya hidup mati kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter. Ada amin? Hidup dan mati saudara dan saya bukan di tangan dokter,
Tetapi hidup saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Ada di dalam rancangannya yang luar biasa, saudara. Ada amin. Ketika saya divonis, saya cuma mengatakan, Tuhan, terima kasih. Bisa sih marah-marah, aku salah apa Tuhan? Aku sudah menyerahkan hidupku, semua keluargaku menyerahkan hidup kami untuk melayani Engkau. Sudah begini, sudah begitu, kenapa mesti saya yang sakit? Begitu kan? Bisa marah sama Tuhan kan? Tapi bersyukur. Kami bersatu saudara, dan kami berdoa, kami mengucap syukur. Keputusanmu tidak pernah salah Tuhan. Keputusan Tuhan tidak pernah salah. Ada amin. Keputusan dokter bisa salah, tapi keputusan Tuhan tidak pernah salah. Ada amin saudara. Ya, itu sebabnya saudara, saat engkau menghadapi situasi buruk, mungkin sore hari ini engkau sedang menghadapi saudaramu, suamimu, istrimu yang sedang sakit dan belum terjadi kesembuhan, atau engkau sedang menghadapi kesulitan finansial, atau engkau sedang menghadapi masalah yang enggak ngerti mesti bagaimana, engkau sedang menghadapi pekerjaan yang sulit, engkau sedang ditinggal pacarmu, engkau sedang mengalami apapun juga saudara, situasi buruk ada di dalam kehidupan saudara. Satu hal, ingat 1 Tesalonika 5 ayat 18, bahwa apa? Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendakin Tuhan buat saudara dan saya. Tadi saya katakan ketika kita mendengar firman Tuhan, kita enggak cuma dengar, kita mau menjadi pelaku. Amin. Menjadi pelaku saudara. Kalau dalam situasi yang enak ngomong amin-amin itu gampang. Tapi ketika situasi enggak enak terjadi dalam kehidupan kita, bisa enggak kita terima kasih Tuhan, keputusan engkau tidak pernah salah. Dan saya mengucap syukur, kalau dokter mengatakan 6 bulan, 1 tahun, saya bisa hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Itulah kuasa di dalam mengucap syukur. Alasan yang kedua, mengapa saudara dan saya harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah suatu tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam hati saudara dan saya. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan kata lain, saudara, orang atau seseorang yang tidak pernah mengucap syukur, ya, orang yang enggak pernah mengucap syukur, saudara, itu diragukan. Apakah orang tersebut sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau belum? Ya, sebab di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 20 ya dijelaskan bahwa seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menaikkan nyanyian syukur, pujian, mazmur, dan satu hal, selalu mengucap syukur. Efesus 5 ayat 18 saya bacakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan berseratlah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Jadi saudara sekalian, ayat 18 dikatakan menyatakan karya Roh Kudus. Dan ayat 19 karya Roh Kudus yang dapat disaksikan, yaitu melalui apa? Bermazmur, menyanyikan kidung pujian, ada nyanyian-nyanyian rohani di dalam segala keadaan. Jadi saya percaya Roh Kudus bisa membuat seseorang bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Dan ayat 20 dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa. Itu adalah hasil dari karya Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin. Maka dalam segala keadaan, Anda bisa terima kasih Tuhan. Apa yang Engkau lakukan baik untuk aku. Ada amin? Jadi saudara dikatakan, perhatikan kata-kata senantiasa. Ya, bukan kalau dikatakan senantiasa berartinya bukan sewaktu-waktu, bukan sekali-kali, tetapi apa? Tetapi senantiasa berarti setiap waktu, berarti terus-menerus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin?
Jadi saya percaya Roh Kudus ada di dalam diri kita, bukan hanya sebatas Anda dan saya bisa berbahasa roh. Itu hanya salah satu bagian saja. Ada amin ya Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya dari ayat yang kita baca Efesus 5 tadi, bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya, ya, maka seseorang akan memberikan Roh Kudus itu akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita, memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, menghadapin apapun juga, kita bisa mengucap syukur. Kita bisa mengatakan, Tuhan terima kasih, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat gagah-Ku. Ada amin Bapak Ibu? Jadi saya percaya, mengucap syukur setiap waktu dalam segala keadaan. Baik waktu sakit, saya ada kesaksian, waktu saya sedang hamil anak yang kedua, ya, tetapi waktunya enggak cukup ya, saya harus ikut waktu. Jadi hamil anak kedua, disitulah Tuhan ngajar saya, saudara. Dokter mengatakan ini anaknya harus dibuang karena mati di dalam. Saya sih ya mau bagaimana ya, nangis ya, karena anak laki-laki. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba di dalam hati bilang, kamu nyanyi. Saya bilang, gimana lagi sedih suruh nyanyi saudara? Mana bisa? Ini anak mau dibuang, mau dikeluarin, saya disuruh nyanyi. Ini suaranya siapa? Suara Tuhan apa suara hantu? Benar kan saudara? Tapi terus nyanyilah. Sambil menunggu suami saya yang harus tanda tangan, saudara, saya menyanyi gampang, nyanyinya ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Saya nyanyikan, saudara, sampai saya tertidur. Setelah tertidur, tiba-tiba suster meriksa kandungan saya, bayinya keluar lagi dalam denyut jantungnya timbul kembali, saudara. Dan itulah terjadi anak saya yang kedua, Kenneth namanya saudara, umur 2 tahun setengah, belum bisa bicara, bisanya cuma mama, papa. Saya pikir ini anak cacat, karena dokter mengatakan anak kamu cacat nanti. Ada kuasa dalam darahnya, engkau mati di atas kayu salib, membayar lunas anak ini Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara, menuju umur ketiga saudara, cuman mainan tak umpet sama cicinya. Dia nangis, dia kaget, teriak, itu semua kata-kata yang tersimpan keluar semuanya. Dan puji Tuhan saat ini anak ini sehat, ya sudah punya 3 anak, bisa 5 bahasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Kuasanya dahsyat. Yang ketiga alasan kenapa kita harus mengucap syukur, karena mengucap syukur adalah ciri dari kehidupan orang-orang yang beriman. Ya, kita baca satu kisah yang ada di Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Saya bacakan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada seorang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ini kisah tentang 10 orang kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang kembali kepada Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih cuma 1 orang. 10 disembuhkan, yang 9 kabur. Ya udahlah, senang aja. Tapi yang 1 kembali kepada Tuhan, dia tersungkur dan dia mengucap syukur saudara. Saudara perhatikan kalimat terakhir dikatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, ayat ini saya percaya ini adalah pandangan Yesus terhadap orang kusta yang telah disembuhkan dan dia tahu mengucap syukur.
Ya, jadi Yesus melihat iman di dalam hati satu orang kusta ini dan mengucap syukur. Dan seorang, 9 orang yang sudah sembuh tersebut, dia sembuh cuma secara jasmani. Tetapi belum tentu secara rohani. Kenapa? Karena tidak tahu mengucap syukur. Cuma sembuh secara jasmani, ya udah seneng. Cuma sembuh secara jasmani, tapi belum tentu 9 itu sembuh secara rohani. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi mengatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, ini luar biasa sekali saudara. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa orang yang beriman adalah orang yang tahu mengucap syukur ketika menghadapi setiap masalah, setiap keadaan, situasi apapun juga. Jadi saya percaya mengucap syukur adalah salah satu ciri dari orang-orang yang beriman. Amin saudara. Ya, mengucap syukur disebut sebagai orang yang beriman. Kenapa? Kok mengucap syukur sebagai orang yang beriman? Sebab mengucap syukur merupakan pilihan, bukan perasaan. Mengucap syukur adalah pilihan, bukan perasaan. Jadi untuk mengucap syukur saat suasana hati yang baik, hati gembira, hati penuh sukacita, itu sangat amat mudah. Benar? Benar kan? Kalau dapat berkat, dapat hadiah, senang mengucap syukur. Tapi kalau sedang menghadapi masalah yang kita gak ngerti mesti bagaimana caranya, bisakah kita mengucap syukur? Tadi sudah dijawab, harus bisa. Amin saudara, karena itu yang dikehendakin Tuhan. Kalau hati senang, hati gembira, gampang saudara. Berkatnya datang terus, gampang saudara. Coba kalau terus masalah datang bertubi-tubi, gampang gak? Ngomongnya amin, 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 amin. Ketika kita sedang menghadapi lembah kekelaman, lalu kita mengatakan gadamu dan tongkatmu menyertai, amin. Tetapi kalau masalah itu datang benar-benar di hadapan saudara, bisa gak? Hah? Bisa gak saudara? Jadi saya percaya, mengucap syukur yang dimaksud di sini sebenarnya bukan dipengaruhi oleh perasaan hati, tetapi merupakan pilihan saudara, pilihan kita. Apapun yang terjadi, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia tahu yang terbaik dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Amin saudara. Jadi kita harus bisa mengucap syukur sekalipun suasana hati sedang susah, sedang duka. Tadi pagi di gereja saya ketemu dengan salah satu jemaat saya. 2 minggu yang lalu. Suaminya tiba-tiba lagi bertugas saudara. Sorry saya minum sebentar. Lagi bertugas di luar kota, tiba-tiba meninggal di kamar mandi, kena heart attack. Jadi teman-temannya tunggu dia kok nggak keluar-keluar, kok nggak keluar, diketok-ketok-ketok-ketok-ketok. Sudah dalam perjalanan pulang ke Jakarta, ternyata dia meninggal. Istrinya kaget, punya 2 anak. Ya tadi ketemu saya karena saya baru pulang, dan dia mengatakan, Pastor saya nggak ngerti, kenapa begitu datangnya tiba-tiba. Sesungguhnya saya enggak siap. Saya enggak siap. Lalu dia menangis, saya peluk. Dan saya katakan, saya bersyukur saudara. Ibu ini bisa mengatakan namanya Lisa. Lisa. Saya mengucap syukur pastor. Pastor pernah pesankan kepada kami. Belajar mengucap syukur. Sekalipun waktu kita mengucap syukur, air mata keluar. Air mata berlinang. Bercucuran air mata dengan mengucap syukur. Dia katakan sampai sekarang saya gak berani buka barang-barang daripada suami saya. Saya keinget terus baru 2 minggu yang lalu saudara. Tapi saya senang dan saya bersyukur saya kuatkan dia. Dia bisa mengatakan tapi apapun yang terjadi
saya harus bisa mengucap syukur. Wah, luar biasa sekali saudara. Saya katakan Tuhan memberkati engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau seorang diri. Tuhan akan pelihara kehidupanmu, kehidupan kedua anakmu. Kamu gak usah takut. Tuhan menyertai engkau. Iya, pastor. Saudara, mengucap syukur bukan dipengaruhi oleh suasana hati, bukan. Tetapi mengucap syukur adalah pilihan saudara dan saya. Mau enggak? Bukan bisa apa tidak. Kalau dikatakan bisa apa enggak, pasti bilang enggak bisa. Tetapi saudara mau enggak di tengah-tengah keadaan seperti itu, engkau mengucap syukur. Ada amin saudara? Ya, saya percaya saudara, suasana hati apapun, mari belajar. In everything give thanks to the Lord. Ya, seperti yang dialami oleh Habakuk. Dia mengalami bagaimana pohon ara masih belum berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Tetapi Habakuk mengalami suasana di mana pohon zaitun yang mengecewakan, saudara. Sedih, kerja ini enggak berhasil, kerja itu enggak berhasil. Tanaman ini enggak ada yang berhasil, saudara. Bahasa Perancisnya itu ngenes. Tahu ngenes, saudara? Sedih, gimana nih kok apa-apa enggak jadi. Ya. Ladang, semua tanaman tidak ada hasilnya. Kambing, domba juga sama. Sapi, kandang, kosong semuanya. Saudara, tapi Habakuk mengatakan dan menulis, namun aku bersuka cita dan beria-ria. Ya. Kalau berbicara soal perasaan, Habakuk yang sedang mengalami kesedihan, pasti dia kecewa. Benar saudara? Kami, kenapa dia bisa mengucap syukur? Karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia, Habakuk adalah orang yang beriman. Maka engkau bisa mengucap syukur dalam situasi keadaan apapun juga. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengucap syukur yang benar bukan karena perasaan, tetapi pilihan kita mau apa tidak, saudara. Ya. Jadi saya bacakan di dalam Habakuk 3 ayat 17, saya renungkan, waduh, menyedihkan, kayaknya zero di dalam kehidupannya. Ya nol, kayaknya enggak ada apa-apa, saudara. Tapi toh Tuhan masih pelihara, toh masih bisa makan sehari 3 kali, toh anak-anak masih bisa sekolah, toh suami masih bisa bekerja. Benar saudara? Mengucap syukur. Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini pilihan saudara ya. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, ini luar biasa sekali. Hidup kita ini memang tidak selamanya mulus, saudara. Benar? Ya, selalu. Dan kalau masalah datang itu tanpa pemberitahuan. Benar, saudara? Selalu tiba-tiba. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ayo. Kita tahu bahwa hidup kita terkadang penuh dengan duri, terkadang mengalami sesuatu hal yang tidak nyaman, kadang-kadang difitnah, dibenci, kehilangan ini, kehilangan itu, dikucilkan, disakiti. Tapi satu hal, firman Tuhan ingatkan buat saudara dan saya hari ini, belajar dan harus bisa mengucap syukur. Ada amin? Dan mengucap syukur adalah pilihan, bukan perasaan saudara. Sore hari ini biar firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara dan saya. Orang benar hidup oleh iman. Percaya Tuhan pasti pelihara. Ya seperti Habakuk, sekalipun gak ada apa-apa. Tapi dia memutuskan untuk bersorak-sorai, beria-ria. Karena dia tahu Bapak di surga pasti memelihara kehidupan dia bersama keluarganya. Amin saudara dikasih Tuhan. Jadi saya percaya jujur bukan hal yang mudah saudara. Enggak mudah, ngomongnya gampang.
tetapi melakukan atau dilakukannya agak susah. Tetapi bersama dengan Tuhan, saudara dan saya diberi kemampuan untuk melakukan itu semuanya. Ada amin? Ya, saya percaya sore hari ini, bila firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara dan saya. Saya tutup dengan satu kesaksian. Masih ada waktu enggak ya? 5 menit ya. 5 menit ya. Saya tutup dengan satu kesaksian. Banyak hal Tuhan mengajarkan kepada saya, saudara. Saya enggak punya cita-cita jadi pendeta, saudara. Perempuan ngurusin 3 anak aja udah susah, mau jadi pendeta. Tapi waktu saya SMA, saya ini enggak ngerti. Ikut KKR, ikut retreat, dipanggil. Siapa yang mau melayani Tuhan? Ayo di melayani Tuhan. Ya maju, didoakan. Siapa yang cinta Tuhan? Ayo melayani Tuhan. Maju, cerita. Dan itu saya enggak tahu. Saya pokoknya mau melayani Tuhan aja. Tetapi ternyata panggilan Tuhan berbeda, saudara. Dia mau untuk saya melayani dia sepenuh waktu. Jadi saudara, ketika saya sudah umur berapa ya? Waktu itu SMA, jadi saya sudah SMA, terus di dalam hati gini, kamu katanya mau melayani aku lah, aku udah melayani engkau Tuhan. Aku udah jadi guru sekolah minggu, aku ikut paduan suara, aku ikut singer, aku ikut semuanya kegiatan di gereja. Ya, tetapi ternyata Tuhan lebih daripada itu, saudara. Nah, singkat cerita, karena suara itu terus mendengung dalam hati saya bilang, ya sudahlah Tuhan, nanti deh kalau saya sudah menikah deh, baru saya melayani kamu benar-benar deh. Saya enggak ngerti melayani yang benar-benar itu kayak gimana. Saya pikir sekolah minggu seperti tadi singer apa oke-oke aja. Setelah menikah, saudara, ya kan, katanya kamu mau, di dalam hati gini saudara, pas doa atau lagi KKR atau pendeta lagi khotbah, katanya kamu mau melayani aku. Loh, aku ini sudah melayani engkau Tuhan, kurang apa lagi? Terus saya bilang, kamu katanya mau melayani aku, ayo melayani aku sungguh-sungguh. Lah ini udah sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan beda, saudara. Lalu saya bilang, ya sudah nanti kalau sudah punya anak. Udah punya anak, saudara. Entar Tuhan kalau anak-anak sudah mulai gede. Saudara, sampai satu hari, saudara, ketika saya setir mobil mau jemput anak saya ngeles piano waktu itu. Saya nabrak 3 anak, saudara. Saya nabrak 3 anak, masih umur kecil-kecil. Satu perempuan, 2 laki-laki. Dan anak yang perempuan yang namanya Anita meninggal dunia. Saya shock, saya kaget. Saya taunya begini saudara, saya nyetir karena saya waktu itu mundur. Ya sebetulnya sih kalau menurut saya gak salah. Mereka yang nabrak karena mereka sepedaan bertiga. Ketika saya mundur saya lihat loh, dari kaca spion saya ngeliat anak merangkak. Wuh, merangkak, kok ada anak. Dan saya memang ngerasain waktu saya mundur itu ada rasa krunjul, krunjul, krunjul begitu saudara. Ya, jadi saya pikir apa, saya maju, ketika saya maju tiba-tiba rem tangan begini saudara. Dan ternyata itu 3 anak saudara. Saya gak mengerti dan saya karena itu ada di satu gang saudara ya. Karena saya mesti jemput anak-anak dan saya parkir gitu. Saudara, itu satu kampung keluar semuanya. Dan waktu satu kampung keluar semuanya saya kaget, kenapa? Wah kamu udah bunuh anak saya saudara. Dan saya cuma bilang, Tuhan tolong saya Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Singkat cerita tidak ada satu orang pun yang mukul saya, yang hancurin mobil saya atau apa, tidak ada. Lalu saya kaget, kok ada apa, yang mana ini saya gak ngerti. Anak ini udah keluar semuanya, saya lihat, saudara ternyata dia ada di depan ban saya yang bagian depan sebelah kiri. Saya angkat ini anak, dia saya kalau ingat-ingat dia seperti ayam kalau digoreng gitu saudara, kakinya begini terus menganga begitu, sudah darah bercucuran dari sini semuanya. Dan saya angkat ini anak, Tuhan tolong sembuhkan ini anak. Saudara, ketika saya enggak ngerti kalau anak itu sudah mati saudara. Ya, kemudian semua keluar dan saya bingung harus bagaimana. Dan saya ingat ada satu ibu-ibu ya saudara, dan saya masih ingat namanya Ibu Lili mengatakan, ibu enggak usah takut, Tuhan pasti tolong kamu. Saya enggak tahu abis itu ibunya kemana, saya juga enggak tahu. Nah apa yang terjadi, ibu itu tadi cuma pesan bawa dia ke rumah sakit yang terdekat. Nah saya bingung waktu itu, either saya mau bawa ke rumah sakit Sumber Waras atau ke Harapan Kita. Tapi di dalam hati mending ke ibu dan anak, karena ini masih anak-anak. Nah saudara, saya setir itu 3 anak di dalam mobil saya, 3 ibu-ibu dan 1 kakek-kakek di depan dengan anak perempuan ini yang namanya Anita saudara. Dia begitu terus saudara, waduh di mobil saya udah kayak kapal pecah dan kayak, waduh suasananya udah gak karu-karuan saudara.
Dan mereka, kamu bunuh anak saya, kamu bunuh anak saya. Tapi mereka tidak berani menyentuh saya. Dan saya berdoa, Tuhan, saya mesti bawa anak ini kemana. Dia memutuskan, Roh Kudus memutuskan, kamu bawa dia ke harapan kita. Ketika saya nyetir ke masuk tol di Kebun Jeruk, saudara, saya berdoa, saya minta ampun dan saya mengatakan, Tuhan, kalau anak ini sembuh, saya mau melayani engkau. Saya enggak tahu melayani, saya cuma ngomong begitu. Saya mau melayani engkau, Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Ketika sampai di lampu merah Kebun Jeruk, kalau belok ke kanan harapan kita, terus Tomang ke kiri CP itu ya daerah itu. Saudara, di tengah-tengah itu sudah lampu merah. Dan ada satu orang nyebrang bawa aqua. Bilang, kamu kasih uang itu, kasih bapak itu uang, kamu ambil aquanya. Lalu saya bilang, kamu tepuk pahanya anak ini dengan tangan kananmu 3 kali. Waduh, saudara, ketika saya tepuk, saya takut. Ih, ditepuk, tiba-tiba kayak iblis bunyi, jangan, nanti kakinya lumpuh. Waduh, ini pasti suara iblis. Jadi saya gak berani, saudara. Lalu karena dorongan yang kuat, tepuk cepat, saudara. Yang kedua lagi, saya tepuk lagi. Saudara, sebelum yang ketiga, saya itu. Lalu Roh Kudus seperti bicara, begini. Buka tutup botol, kamu siramkan dari ujung rambut kepalanya sampai ujung jari kakinya. Saudara, itu mujizat yang saya buat pertama kali. Yaitu apa, saudara? Saya melihat ketika saya tepuk begini, lalu untuk ketiga kalinya saya siramkan air. Saya melihat seperti darah yang mengalir di dalam tubuh anak itu dari kepala sampai kakinya. Lalu anak ini menangis, berteriak. Mama, mama, berteriak seperti itu, saudara. Lampu merah langsung saya belok ke kanan. Saya kaget dan saya shock, saudara. Saya masuk ke rumah sakit harapan kita, saudara. Lalu periksa semuanya di emergency. Ya, singkat cerita, di foto, di gini. Ditanya bagaimana tadi kejadiannya, saya ceritakan semuanya, saudara. Lalu mau dirawat di rumah sakit, gak mau. Tetap minta pulang karena anaknya baru meninggal 1 minggu di rumah sakit tersebut. Jadi dia tidak mau meninggalkan anak itu di situ. Tetap minta pulang. Dokter mengatakan tinggal di sini aja supaya bisa diobservasi lebih lagi. Saudara tetap gak mau, tetap minta pulang. Akhirnya saya bawa pulang, saudara. Dan saya ngeliat, waduh, saudara, sini hancur lebur gak karu-karuan ya. Dan apa yang terjadi sampai di rumah, saya shock, tidak bisa makan 2 hari, saudara. Cuma bisa minum air teh. Saya berdoa, Tuhan, saya minta ampun. Saya salah apa ini, Tuhan? Kok bisa begini? Ya, lalu saya telepon, waktu itu adik saya ada di Amerika. Kok saya begini? Dia mengatakan, enggak, Cik, kamu jangan merasa tertuduh. Pasti ada rencana Tuhan yang lebih besar dalam hidup kamu. Saudara, akhirnya singkat cerita, besok pagi kami harus kembali lagi ke rumah sakit. Ketemu dokter karena hasil ronsennya belum dibaca. Ketika di hasil ronsen saya ngeliat gitu, saya gak ngerti, saudara, baret-baret itu apa semuanya, saya tidak mengerti. Tapi anehnya ketika foto itu ditaruh di itu lampu itu, lalu dokternya mengatakan, menurut ibu bagaimana? Saya yang kaget, loh, dokter ini aneh. Harusnya dia yang jelasin ke saya, kok dia tanya sama saya, menurut ibu bagaimana? Waduh, dokter, saya gak tahu. Gak apa-apa kali ya. Saya dengan polosnya mulut ini cuma keluar, gak apa-apa kali ya. Ibu yakin gak apa-apa? Enggak, maksudnya yakin enggak apa-apa gitu, saudara. Langsung 3 kali saya ditanya, langsung dimatiin. Ya udah, enggak apa-apa, bawa pulang, nanti saya kasih obat. Kami jadi bertiga, anak itu, terus kakeknya, ibunya, dan saya. Kita bengong, kok udah dimatiin, udah enggak apa-apa, bawa pulang kalau gitu. Kalau kamu percaya kan bahwa anak ini enggak apa-apa kan? Ya saya bilang, ya saya gak tahu, pokoknya ya gak apa-apa, saya bilang gitu. Dengan segala maaf kata kebodohan saya yang jawab semau gue, ceritanya gitu ya. Dan cuma dikasih salep, saudara. Tulisan baca salep, nih bawa pulang. Saya bingung, kita pulang. Kita bertanya-tanya, gimana sih ini dokter ya, ini orang tuanya, gimana? Saya bilang, Pak, gini aja deh, Pak. Bapak sama ibu masuk lagi, ketemu dokter lagi, saya gak usah ikut. Tanya sedetail-detailnya bagaimana ini ya, Pak, dokternya lagi gila kali ya. Iya kali ya, nyonya, dia bilang gitu. Dokter gila, masa ditanya kita yang gak ngerti apa-apa. Akhirnya saya suruh masuk 2 orang itu. Anaknya saya tungguin, saudara. Enggak lama dia keluar lagi. Iya, nyonya, dia bilang, karena orang Betawi. Dokternya bilang kagak apa-apa, suruh bawa pulang aja, ini suruh nebus obat ini. Saudara, kemurahan Tuhan ini, keajaiban Tuhan, saudara. Nah, sejak itu, karena itu kejadian 90-91, saudara, itu pun saya masih menunda.
langsung Tuhan saya mesti gimana. Saya ada kesempatan ke Israel tahun 93. Dan di Taman Getsemani saya tidak akan pernah lupa Roh Kudus berbicara. Belajar start dari nol. Dari nol. Jadi Tuhan gimana saya mesti sekolah. Mana bisa Tuhan anak tiga udah umur hampir 40 suruh sekolah. Udah lupa semuanya. Tapi Roh Kudus mengatakan kamu harus belajar. Belajar, belajar, belajar. Akhirnya saya belajar saudara. Dan benar-benar Tuhan luar biasa. Anak itu hidup sampai sekarang. Dan akhirnya saya menyerahkan diri. Melayani Tuhan sepenuh waktu sampai hari ini. Segala pujian, kemuliaan hanya Tuhan. Dan satu kata yang saya cuma bisa, Tuhan aku mengucap syukur. Pertama anak itu sudah Tuhan sembuhkan, karena waktu itu saya doa, Tuhan kalau kamu gak bangkitkan anak ini, saya gak mau keluar dari mobil. Ya saya gak mau keluar, saya pokoknya duduk di mobil ini, saya tetap tinggal, pokoknya bagaimanapun caranya, engkau harus bangkitkan anak ini. Ya itu panjang, saya cuma singkat cerita, cuma karena saya ingat mengucap syukur. Itu besar kuasanya. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Sore hari ini kebenaran-Mu mengajarkan kepada kami. Untuk kami belajar bahkan harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Bapa hamba berdoa untuk setiap kami pada sore hari ini. Apapun yang sedang dihadapin mereka. Mungkin ada yang sakit saudara Tuhan. Oh mereka ada yang sedang susah. Mereka ada yang sedang bergumul dengan apapun Tuhan. Sore hari ini Tuhan. Bila ada ucapan syukur yang keluar dari dalam hati mereka Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa di dalam ucapan syukur. Kalau engkau menolong hamba. Engkau menolong mereka teman-teman kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Tuhan sore hari ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja untuk setiap kami yang percaya kepada Engkau. Dan Bapa mampukan kami ketika saat ini kami menghadapi masalah, problem apapun juga. Kami mau tetap mengucap syukur, kami mau tetap berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Bapa terima kasih ya Tuhan. Aku percaya Roh Kudus Engkau sedang bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama-Mu nama yang berkuasa. Kami sudah berdoa dan kami terima dengan iman setiap janji-janji Tuhan untuk kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Boleh sekali lagi saudara kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Hana. Untuk kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Dan kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi saudara yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan nanti akan dibantu oleh para usher. Saudara yang memberikan melalui kris pastikan saudara nama penerimanya ialah kolekte GBI PRJ. Kalau sudah siap semuanya seluruh jemaat saya undang kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau deklarasikan dua persembahan. Dan setelah doa persembahan saudara, dihimbau untuk tidak duduk saudara, tetap berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu yang ku bawa, persembahan-Mu yang terbaik. Mari jemaat Tuhan bersama nyatakan. Segalanya yang ku miliki
Tuhan, kita akan akhiri ibadah sore hari ini dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, kiranya firman yang Kau tabur ini boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Hana Kristanto ya Bapa. Kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatannya yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan ya Tuhan. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini Tuhan. Dan sekarang kami akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu, bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang, hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti, Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko, hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada tiga hal yang akan kita alami. Dengan iman, kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman, kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman, kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan.
Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Thank you.